Demikian saya kira itu pernyataan saya. Oleh karena itu saya kira, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Dan mohon maaf apabila banyak hal yang saya tidak bisa memberikan dalam kepemimpinan saya yang terbaik. Ya, saya sangat terbatas tentu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Ya, itu yang saya bisa kerjakan. Ya, dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, apa adanya saja. Ya, saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu. Ya, apa adanya saja. Kalau orang bilang itu harus di personal branding, saya kira tidak perlu buat saya, apa adanya saja. Itu lebih enak. Ya. Kalau bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Al-iftira namanya itu. Kalau iftira itu dalam agama tidak boleh. Faman azlamu mimman iftara ala Allahil kadhiba. Mana yang lebih zalim daripada kepada Allah, daripada membuat kebohongan-kebohongan kepada Allah. Jadi itu artinya tidak ada yang lebih zalim daripada sesuatu yang membuat kebohongan di dalam kepada Allah. Jadi tidak perlu. Ya. Jadi yang sebenarnya saya itu cuma segi ini terus dilebih-lebihkan. Nah, itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan, iftira. Apa namanya lah, apa personal branding, apa-apalah, pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Saya senang sekali karena kita bisa menyajikan apa yang kita bisa dan kita tidak usah khawatir kalau kita tidak bilang kenapa tidak begini, tidak begini. Ya memang kalau memang tidak bisa itu, ya seperti itu. Ya tidak perlu kita mengatakan, wah, sesuatu yang melebihi.